saya ketemu mobil yang belakangnya ada tulisan belajar. Dan saya tahu di dalam mobil itu ada orang yang lagi belajar naik mobil. Saya bisa bayangin kalau dia lagi ujian. Pasti di belakang mobilnya ada tulisan UAS. Ujian akhir setir. Jangan diganggu. Dan kalau saya ngomongin soal nyetir mobil, saya kebayang sama SpongeBob. Dia tidak pernah lulus ujian nyetir. Dan saya bisa maklum. Kenapa? Karena ujian yang paling berat adalah ujian nyetir. Soalnya pengawasnya duduk di sebelah kita. Belajar nyetir mobil. Mandi ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, ane mau daftarin dong nyetir mobil, belajar. Mau yang mana nih? Ada paket mahal, ada paket yang sedang, ada paket yang murah. Yang murah aja udah. Mau yang murah? Iya. Ya udah, kita langsung aja ke itu, tempat mobil. Ya, ada. Yuk. Ya, Adik, Wan, kok nggak naik mobil yang tadi, Wan? Kan ini ngambil paket yang murah. Jangan protes dong, Scott. Oh, iya, Wan. Oke, pertama yang kita lakuin sebelum mulai nyetir apaan? Pakai sabuk pengaman. Salah, baca bismillah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Habis baca bismillah, apa yang kita lakuin? Pakai sabuk pengaman. Salah, cek dulu setirnya ada apa enggak. Habis itu baru pakai sabuk pengaman. Udah ngerti cara pakai sabuk pengaman? Udah. Mana sabuknya, Man? Pakai ini, sabuk pengaman yang itu mati. Udah. Sebelum kita mulai belajar nyetir, ane mau jelasin dulu semuanya ya. Posisi pedal, itu gas, rem, kopling. Spion, kiri kanan untuk ngeliat ke belakang. Spion tengah untuk naruh tas B. Ngerti kan? Ngerti, Wan. Pintu darurat, dua di depan, dua di belakang. Airbag ada di bawah bangku. Ente cek. Ini, Wan, airbagnya. Iya. Namanya juga paket murah. Satu lagi, kalau ada kecoa di mobil, ente pakai ini. Iya, Wan. Ngerti ya? Ngerti, Wan. Wan, kok kursinya enak sih, Wan? Masih untung aneh kasih kursi. Untung kagak aneh kasih karpet. Ya, Wan, tapi kan ini... Scott, ente ngambil paket yang murah. Oh, iya, Wan. Wan, kok mesinnya nggak bisa nyala sih, Wan? Kagak ada bensinnya. Kok bisa sih nggak ada bensinnya? Namanya juga paket murah. Jangan protes dong, Scott. Yuk. Kan aneh aja. Sekut. Iya, Wan. Musiknya bisa nyalain gak, Wan? Magadir, Magadir, ya galobil ala Magadir. Astagfirullah. Wan, AC-nya, Wan, bisa nyalain gak, Wan? Tuh tombolnya. Ini ya, Wan, ya? Iya. Wan, kok tiup sih, Wan? Namanya juga paket murah, jangan protes, Scott. Tapi kan aneh. Asakut. Wan, ini kalau malam belajar nyalain lampu gimana, Wan? Pakai lampu kecil dulu. Lampu kecil. Nih. Habis itu baru lampu gede.
Nah. Udah ngerti? Namanya juga paket murah. Skut. Wan, kalau hujan cara nyalain wipernya gimana, Wan? Lu tuh wiper tuh. Ya Allah, Wan, kok pakai tisu? Namanya juga paket murah. Jangan protes, skut. Skut. Sekarang kita mulai belajar nyetir ya. Ya, Herwan. Pertama-tama kita belajar belok. Cara belok yang kita tahu. Nggak tahu. Buka jendelanya. Keluarin tangan kanan. Kalau ente mau belok kiri, buka jendela. Keluarin tangan kiri. Kok gitu sih, Wan? Namanya juga paket murah, jangan protes. Skut. Wan, tapi kan aneh. Skut. Sekarang belajar ngerem. Cara ngerem, Wan? Iya. Yeah. Tahu cara ngerem? Nggak tahu, Wan. Caranya gimana, Wan? Ente buka pintu mobil. Keluarin kaki ente. Ente rem pakai kaki. Ya Allah. Terus gimana tuh, Wan, kalau pakai kaki? Namanya juga paket murah, pakai protes. Skut. Kalau ente lagi jalan, terus ada orang nyebrang tiba-tiba, apa yang ente lakuin? Klakson, Wan. Salah, teriakin. Bahlul, nyebrang pakai mata. Ngerti? Ngerti, Wan. Wan, gimana caranya belajar mundur, Wan? Ngapain ente belajar mundur? Kita tuh harus move on, lihat ke depan, jangan pernah lihat ke belakang. Kita lewatin belajar mundur. Wan, kalau bensin nggak ada kita isi bensin dulu ya, Wan. Ya, Her. Wan. Mau? Mau deh. Isi bensin dulu kan? Udah, paket murah, makanya dikit aja. Ya Allah, Wan. Skut. Tapi kan nanggung. Namanya juga paket murah, skut. Biasain kalau nyetir, jangan sering lihat kiri kanan. Kenapa, Wan? Pegel. Kalau nyetir juga jangan sambil nonton TV. Kenapa lagi, Wan? Acaranya nggak ada yang bagus. Wan, masukin gigi gimana cara, Wan? Ya lo Umi, ane masih ngajarin nyetir nih Umi. Enggak, masih sibuk, masih ngajar nyetir. Jangan dulu, jangan dulu nelfon nenek-nenek. Halo, halo. Ente kalau nyetir nggak boleh sambil teleponan, matiin. Ya Allah Umi ente. Yaudah deh Wan, ente aja deh yang bawa mobil nih ya. Elah. Aneh nggak bisa bawa mobil, makanya aneh ditaruh di paket yang murah. Ya Allah.